ada dosen nih bilang sama aku, tapi ini dosennya nih kenapa aku mau berkomunikasi sama dia, soalnya dia itu orangnya killer banget, suka ngasih E, D gitu kan. Killer. Terus udah gitu dibawa lah si Maya ya, ke Pasuruan tretes bukan ke Kerawang. Nah, udah gitu kan aku masuk, iya ntar lagi ini tak hubungin belum diangkat gitu kan. Terus kita muter-muter kan. Bila ingin melihat kolam di dalam ikan, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Sudah capek-capek bikin konten tapi di take down. Bapak ya! Kembali lagi di King Talking ya guys. Kedatangan. Jadi kita kali ini kedatangan seorang selebgram lagi. Iya. Selebgram anak pejabat. Bukan. Selebgram Pamekasan yang siapa? Sering bikin campur. Campur lor, cok. Iya. Oke, Kak Novi apa kabar? Baik. Kok Novi? Salah. Oke, apa kabar nih Kak Maya? Alhamdulillah baik, tapi dunia di sini lumayan berantakan ya. Banyak yang dunia medsos di sini kan lagi banyak yang viral kan, lagi meresahkan gitu ya. Ternyata kita kedatangan Kak Seto sekarang. Kak Seto. Emang sekarang lagi ada apa kok ngomong? Kalau sosmed lagi tidak baik-baik aja. Banyak, mau yang mana dulu ya? Ada. Wih, gokil. Gimana kalau kita minum dulu? Jangan stres ya. Kemarin aja. Kanom ini Rafli. Dik. Maya tulis. Dika, ya. Ayolah. Maya. Kak Maya ini apa namanya? Iya, kenapa? Selebgram ya. Kelihatannya gimana ya? Biasa aja. Ya udah biasa tapi aja. Tapi beli kan followersnya kemarin. Enggak, ya Allah, kamu jahat banget ya Allah. Tidak, asli dong. Itu paling anu di majediknya yang bisa lihat. Enggak, mau lihat ya? Di majediknya anjing. Di majedik itu bahasa apa, Mas? Apa? Majedik berapa? Bahasa Madura. Serabat. Sepupu. Sekarang lagi kuliah. Enggak, udah lulus. Udah lulus. Sekarang apa? Sekarang kerja. Jadi admin di admin slot. Kamu itu, Mas. Ya. Kok buka air? Pak polisi, tolong Mas. Saya cuma sekarang berarti lagi sibuk-sibuk kayak cuma ngendorse gitu-gitu. Kerja di admin tamu. Sekarang kerja. Jadi admin. Jadi kita kan jauh nih Wan sama yang di Jakarta sana kan. Selebgram Jakarta sama kita kan sangat jauh banget. Jauh banget kan. Aku pengen tahu nih selebgram Pamekasan ini up to date enggak? Up to date masalah? Masalah yang terjadi di luaran. Yang sekarang ini ya. Iya, yang lagi booming. Iya, lagi booming ya. Yang lagi booming gitu. Salah satunya Chafri. Iya. Gimana menurut Kak Novi sebagai perempuan? Jadi menurut Kak Maya ini, Chafri ini gimana? Bebas anak ya. Iya, jadi dia orang yang tidak mau punya pajak. Kan sudah selesai tuh ya. Itu topiknya sudah selesai. Oh, sudah selesai tadi ya. Iya. Emang udah punya anak? Belum. Gimana untuk child free itu kan pilihan ya bagi setiap wanita benar. Tapi kalau buat aku pribadi kan masa sih aku sebagai wanita gak mau punya peradaban baru, punya peradaban. Peradaban, kamu jadi ratunya. Anak-anaknya jadi budak-budaknya.
Iya kan? Karena semakin tua umur kita, menurutku yang dibutuhin itu bukan cuman harta doang, tapi kasih sayang gitu kan. Terus sampai kita mati aja nanti, yang kita butuhin itu doa dari anak gitu. Ya memang doa dari orang-orang yang tulus sama kita itu juga didengar doanya amin. Gitu kan. Amin, amin, amin. Tapi kan doa dari Oh, serius. Jangan serius. Kita mengamini. Lanjut lanjut. Karena itu gimana doanya tadi? Kan doa anak itu kan langsung gitu kan ke orang tua gitu. Jadi yang kalau udah kita tua gitu. Oh, menurut itu yang dibutuhin tuh bukan cuman harta tapi kasih sayang enggak sih? Lebih ke ini ya, lebih ke anggaplah kalau sakit siapa yang mau ngerawat gitu kan. Kita kan enggak mungkin muda terus. Kak Maya ini udah berumur ya sekarang. Berumuran kakak kan ya? Berumur itu lebih ke yang dewasa. Dewasa. Enggak, soalnya gini loh. Orang menikah kan tidak menentukan tentang umur, umur ya, iya. Gitu. Maksudnya kalau dia lebih ke mental siap, sih. Mentalnya dia siap segala macam. Finansial siap. Iya, bisa langsung nikah gitu. Makanya kenapa kok aku tanya di luaran ini lagi booming banget nih child free nih gitu loh. Kalau kakak sendiri pengen ya, pengen punya anak. Iya. Sekarang gitu. Sekarang. Enggak kan belum nikah. Huh? Oh, iya, enggak boleh dong. Siap, boleh. Kan ada namanya sistem. Diam. Kalau katanya Dika ini Maya ini orangnya polos enggak jadi? Kata Modik. Apa tanya kamu? Kalau menurutku. Iya. Menurutku sih. Bukan. Dibilang polos juga enggak ya kayaknya ya. Dibilang polos juga enggak terlalu polos gitu kayaknya. Siapa sih? Nalpot anjing. Bisik yuk, Dito. Dito. Dito juga tanya awalnya belum. Iya sih. Ya ini polos apa enggak? Polos apa enggak? Minum ya. Iya, aduh. Ini udah ngeri. Ini kayaknya ditonton sama papanya. Mamanya nanti ya. Novi ini orangnya polos enggak? Novi lagi. Belakang racun. Ada tapi pernah kejadian yang merasa iya polos banget gitu ya. Iya kayak aku bego polos gitu ya. Iya itu. Katanya ada katanya. Iya ada. Pas waktu kapan itu? Gimana itu? Waktu kuliah. Waktu itu kan aku anaknya gila nilai ya Mas ya dari dari SMA tuh gila nilai PPN gitu. PPN ya? Apa tuh? PPN, Papa Pencari Nilai. Weh. Ya gitulah pokoknya. Nah, terus ada nih salah satu dosen aku. Bumerang ya. Jadi dulu tuh pernah waktu kuliah. Ada dosen nih bilang sama aku, tapi ini dosennya nih kenapa aku mau berkomunikasi sama dia, soalnya dia itu orangnya killer banget. Suka ngasih E, D gitu kan. Killer. Terus dia tiba-tiba kan waktu itu pulang, tapi aku ditahan dulu nih, Mbak Maya sama ada temen aku lagi satunya. Mbak Maya sama Mbak A jangan pulang dulu ya, Mbak Maya ada urusan namanya, gitu. Buka. Terus udah gitu kita kan gak pulang ya, deg-degan aku, duh nilai kok kenapa? Perasaan aku diem-diem aja ngerjain tugas gitu kan. Terus disamperin terus bilang, aku lagi, Bapak lagi ada proyek gitu. Nanti kalian bisa sambil ngembangin potensi kalian di situ, terus juga kalian tapi enggak di sini gitu, ada di Surabaya gitu katanya. Terserah kalian kalau kalian mau, ya ayo kalau enggak ya enggak apa-apa. Kamu di mana? Di Bangkalan ya? Iya, di Bangkalan aku. Terus bilang kan tapi enggak bisa maksudnya enggak bisa kalian berdua langsung ikut satu-satu gitu kan. Oh ya udah gitu. Iya, Pak, enggak apa-apa gitu aku kan. Nambah-nambah pengalaman aja gitu kan. Oke, gitu. Terus beberapa minggu berikutnya temanku duluan yang diajak. Terus aku nanya kan, kamu diajak kemana? Ya pokoknya aku Surabaya gitu orangnya. Oh, tapi temennya kamu itu emosinya bahagia ya? Iya. Bahagia apa gimana? Enggak tahu, di chat sih cuman. Oh, di chat. Enggak langsung nanya. Moga aja bapaknya enggak lihat ya Allah, amin. Lihat, Pak. Nah, terus udah gitu giliranku nih. Terus udah gitu dibawalah si Maya. Iya, ke Pasuruan. Ke Pasuruan. Tretes. Bukan ke binatang tuh. Kebun binatang, katanya yang lucu tuh gini Mas, aku tuh kan belum makan, kamu mau makan apa? Aku yang mau, bapak yang mau bawa kamu ke Starbucks tuh takutnya perut-perut orang Madura tuh gak suka gitu sama Starbucks. Terus aku bilang, apa hubungannya orang Madura sama Starbucks? Kata gue, kok ini orang kayak mau nyombong tapi
Bapaknya itu paling ngopi di kopi biasa itu. Iya. Yeah. Kamu diajak kemana tuh waktu itu? Kamu diajak. Akhirnya aku dibeliin Batagor. Kopi dari Starbucks ke Batagor aja. Anjay. Aku berekspektasi gini. Wah, ini kan keren ya bapaknya ya, lulusan luar gitu kan. Terus dia mobil, pokoknya dia punya hotel. Pokoknya dia orangnya berkelas lah gitu kan, Mas. Terus wah Starbucks nih, pasti aku dipaksa gitu kan dalam hati. Terus dia bilang, "Yang ini nih, ini kesukaannya orang-orang Surabaya nih ini, Batagor apalah gitu waktu itu." Terus aku bilang, "Oh ya udah, Pak." Terus kayaknya kamu gak itu ya, gak kenyang ya kalau cuman Batagor. Ya udah, ayo beli nasi gitu kan. Nasi. Aku pengen tahu nasi deh. Nasinya yang apa ini? Terus aku bilang, "Kalau KFC kan di Bangkalan ada ya. Kita ke sate aja ya." Untungnya ya waktu itu memang rame satenya. Berarti ini memang enak gitu ya. Kok ada di Surabaya itu ada ya, sate yang enak. Sate yang ya kayak niagaan lah gitu kan ya. Mahal gitu-gitu tuh ada. Nah, udah kan ya. Terus udah gitu ke Pasuruan, ke kebun binatang itu kan. Terus aku nanya, "Pak, ini orangnya mana ya?" gitu kan. "Oh iya, udah janjian." Itu janjian aku makanya mau karena dia bilang mau bakal ketemu beberapa orang buat aku wawancara gitu. Janjian sama klien gitu ceritanya. Iya. Nah, udah gitu kan aku masuk. Iya, ntar lagi ini tak hubungin belum diangkat gitu kan. Terus kita muter-muter kan. Nah, terus aku ini mulai sadarnya pas lihat lumba-lumba itu, dia kan, "Kamu lapar gak?" Bilang iya aja aku sekalian. Suruh siapa aku dibohongin kan? "Iya, Pak," gitu aku. "Ya udah kita beli itu aja, sosis sama kentang kan." Lah, dia di sana kan adanya cuman itu, Mas. Nah, terus dia minumnya tuh cuman beli satu gitu kan. Terus aku bilang, "Oh, biar so sweet." Terus aku bilang gini, "Kayak bapak sama anak ya, kok gini ya aku ya," gitu kan. Nah, udah gitu, aku mesen lah air gitu kan. Tapi gak boleh, udahlah satu aja ini gitu kan. "Oh ya udah, tak abisin aku, tak pegang lah sama aku, pokoknya kamu jangan sampai minum." Ini sama aku tak pegang kan. Nah, udah kita lihat lomba-lomba, terus udah gitu kita balik. Nah, terus di jalan itu dia cerita pengalamannya dia gitu. Lah, aku pas terhipnotis lagi gitu, kayak wah hebat nih orangnya gitu kan. Enggak bisa menghipnotis tanpa menyentuh. Nah, udah gitu dia bicara hotel kan. Aku punya hotel, kan dia memang punya hotel kan. Aku punya hotel-hotel ini paling mewah, pokoknya bicara tentang hotel. Terus aku mikir kan, "Pak, ini mau kemana ya selanjutnya?" Oh, iya, gitu kan. Nah, kamu menembak itu. Punya hotel lihat tadi bawa koyo. Enggak sampai alhamdulillah. Nah, terus udah gitu, "Pak, ini mau kemana ya kelanjutannya, Pak? Mau coba ke Malang nggak?" "Pak, saya soalnya ada janji sama temen, Pak, mau kerja kelompok gitu aku kan." Alasan udah gak enak nih, Pak. Tapi udah ditipu. Kerasa berarti? Iya, udah kerasa itu. Cimaya juga kerasa, udah kayak, "Pak, aku kayaknya ditipu, ini orangnya kemana?" gitu kan. Nah, udah gitu dia bilang, "Bapak punya, apa, Bapak bisa baca, apa? Garis tangan?" Iya. Jadi garis tangannya gini kan aku. Terus gitu kan dipegang kan, dipegang. Terus bilang, "Kamu ini kayaknya cocokan sama cowok yang lebih tua." "Enggak, Pak, saya enggak suka, Pak, yang tua-tua. Pak, saya sukanya sama yang brondong." Aku langsung gitu. Kenapa aku kok enggak suka sama yang, iya, maaf ya. Enggak, ini soalnya bapaknya jahat aja gitu kan. Iya. "Enggak, Pak, saya enggak suka sama yang tua, Pak. Saya suka yang brondong, sama yang seumuran atau, Pak. Kenapa? Kan lebih berpendidikan, lebih luas pikirannya gitu." "Tergantung, Pak, mukanya boros gitu." Jujur banget gawanya. Soalnya aku, aku mau nyetopin dia gitu kan. Itu masih maksa ya berarti? Maksa, cuma Malang. Terus pulangnya dia tuh bilang kayak gini, "Ternyata kamu orangnya nyenengin ya gitu. Kalau diajak bicara tuh nyambung." Iya. Terus dia bilang, "Tapi kamu jangan bilang-bilang siapa-siapa ya kalau kamu diajak." Dan ternyata diajak, kamu bilang. Iya, ternyata kamu podcastin di sini. Maaf ya, Pak, udah berapa tahun lah. Iya, Pak, kan udah lulus ya kan. Ya, udah lulus dan juga orangnya juga udah kayaknya enggak di universitas itu. Dia di situ juga. Bapak, jangan dikasih tahu dong. Saya akan menyelamatkan Anda. Saya menyelamatkan Anda. Saya menyelamatkan Anda. Dia udah pindah ke Australia. Wah, wow, ya gitu aja. Jadi guys, jangan lupa di komen aja. Di komen aja. Nah, di komen aja di bawah karena komen kalian menentukan kehidupan kita. Iya, gitu. Tapi enggak bisa berapa persen. Di komen aja, jangan lupa di like. Komen. Pancu banget.